Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Penerbit eksklusif Razor Edge Picture, Datuk Sunny Boy Muhammad Ismail, memberitahu kemulut rumah tangga yang sedang dihadapi oleh pengarah tersohor Syamsul Yusof sedikit sebanyak mengganggu pikiran pengarah itu di set penggambaran. Walaupun Syamsul tidak pernah berkongsi masalah peribadi, namun Sunny Boy dapat menghidu pengarah berusia 39 tahun itu sedang dalam dilema dan kusut apabila memikirkan kontroversi yang sedang menimpanya. Sunny Boy dalam pada itu berkata, buat masa ini pemilik nama Muhammad Syamsul Muhammad Yusof tidak mahu diganggu oleh kerana mahu memberi fokus dengan pembikinan filem The Original Gangster. Bukan itu sahaja, bapa kepada dua orang cahaya mata itu masih mempunyai banyak lagi baki tugasan di set penggambaran. Buat masa ini apa yang boleh saya katakan, dia tidak mahu diganggu di set penggambaran. Rasanya ramai yang tahu dia kini sedang sibuk. Saya tak campur urusan peribadinya tetapi tak dinafikan, memang boleh tahu. Fokusnya sedikit terganggu berikutan isu yang sedang berlaku, ujarnya. Dalam pada itu, Sunny Boy mengakui progres di set penggambaran juga terjejas disebabkan oleh kontroversi rumah tangga Syamsul dan isteri pertamanya, Puteri Saraliana. Namun, ia tidaklah teruk kerana masih boleh dikawal. Sementara itu, Sunny Boy memuji sifat Syamsul yang sentiasa kelihatan semangat dan terus bekerja walaupun dihimpit dengan masalah peribadi. Satu mengenai Syamsul yang saya kenali, dia ini memiliki semangat yang jitu bila tiba bab kerja. Profesionalisme Syamsul ketika bikin filem memang tak dapat disangkal. Itu juga menjadi satu sebab saya kagumi dirinya. Dalam pada sedang dilanda masalah, dia tetap profesional dan cuba siapkan kerja dengan sehabis baik, katanya. Tambah Sunny Boy, anak kepada penerbit filem Datuk Yusof Abslam itu tidak mahu diganggu kerana mahu memberi fokus terhadap kerja-kerja di set selepas berkesempatan berbual dengannya kemarin. Kebetulan pula sekarang ini penggambaran pula banyak pada babak-babak yang berat. Contohnya macam letupan termasuk perlu beralih kepada tiga lokasi pada hari sama. Semestinya dia mahu fokus terhadap kerja-kerja di set dan tak nak diganggu, terangnya. Sekadar info, filem The Original Gangster adalah arahan pertama Syamsul di bawah syarikat produksinya sendiri, Syamsul Yusof Film Dan Berhad bersama Razor Edge Picture. Filem itu turut dibarisi pelakon hebat seperti Dato' Roshamno, Beto Kushairi, Hairul Azrin, Chai Ji Sam dan Sophie Chikan. Terdahulu nama Syamsul menjadi panas apabila membuat pengakuan sudah bernikah dengan isteri keduanya, Ira Kazar berwalikan bapa pengantin perempuan di Thailand. Isu tersebut bertambah panas apabila isteri pertamanya Puteri Saraliana yang juga aktris tekad memfailkan perceraian pada Isnin lalu. Terima kasih sudi like, comment and subscribe.